Jangan menyebut perkara yang melemahkan apabila berhadapan dengan sesuatu rintangan. Inilah yang diajar oleh Khalid Al-Walid semasa berhadapan dengan musuh di dalam Perang Yarmuk. Semasa berlaku Perang Yarmuk, yakni perang menentang Rom, jumlah tentera Islam adalah 40,000 orang. Manakala jumlah tentera musuh adalah 250,000 orang. Ini bermakna tentera musuh adalah 6 kali ganda besar dari tentera Islam. Jumlah tentera Rom yang sangat ramai itu menyebabkan ada di kalangan tentera Islam berasa ketakutan. Lalu ada yang berkata, aduh ramainya tentera Rom Byzantium dan alangkah sedikitnya pasukan Muslimin. Ucapan itu membuatkan Khalid menjadi marah kerana ucapan itu akan melemahkan semangat dalaman tentera Muslim. Lalu Khalid berteriak kepada tentera Islam, tidak, pasukan Byzantium sedikit dan pasukan Muslim ramai sebenarnya. Satu pasukan itu dianggap lebih ramai jika berjaya menang dalam peperangan tersebut. Mereka hanya dianggap sedikit bila kalah dalam satu-satu pertempuran. Selepas itu, Khalid memerintahkan para tentera membaca Suratul Anfal. Di dalam Suratul Anfal terkandung ayat, jangan wujud perasaan lemah semangat kerana Allah bersama kaum Muslimin. Akhirnya Abu Hurairah dan Abu Sufyan juga turut bangun memberikan semangat kepada tentera Islam. Ini menyebabkan hilanglah perasaan takut dalam jiwa kaum Muslimin. Yang timbul adalah keyakinan untuk menang melawan Rom. Apabila jumlah bukan lagi menjadi ketakutan, barulah tentera Islam mampu untuk fokus kepada kemenangan. Apakah pengajaran dari kisah ini? Pengajarannya yang pertama, pentingnya berfikir dan melafazkan kata-kata yang betul ketika timbul ketakutan. Jangan biarkan ketakutan timbul terlebih dahulu dalam fikiran dan ucapan kita jika ingin berjaya. Kedua, kita perlu jadi seperti Khalid, Abu Hurairah dan Abu Sufyan. Bila timbul ketakutan dalam jiwa umat Islam, tugas kita adalah menukarkan pemikiran negatif kepada positif. Jika kita yang menjadi ketua selalu membenarkan ucapan kekalahan berada di bibir kita, sudah tentu mereka yang bersama kita akan hilang keyakinan untuk menang. Akhirnya, tentera Islam berjaya menang dalam Perang Yarmuk. Jumlah tentera Islam yang terkorban adalah seramai 3,000 orang, manakala kematian di pihak Rom adalah seramai 12,000 orang. Saki baki pasukan Rom yang berjaya melepaskan diri lari ke Damsyik. Kesimpulannya dari kisah Khalid ini adalah, ayuh kita transformasikan ucapan kita untuk menukarkan pemikiran negatif mereka yang berada di bawah kita kepada positif. Benarlah firman Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan rasa hina, jangan rasa sedih sedangkan kamu adalah orang yang tertinggi jika kamu yakin dengan Allah. Ali Imran 139. Allah menyuruh kita jangan jadi hina dan rasa lemah kerana kita kuat sebenarnya jika kita mempercayainya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.